Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kalimat syukur tiada henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah atas seluruh karunia rahmat taufik yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula salawat dan salam kita sampaikan ke Rasul yang kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Harapan Umat Purbalingga Bapak Haji Karsono SPDI, rekan-rekan panitia di Gerakan Orang Tua Mengaji yang telah menyiapkan seluruh sarana prasarana sehingga kegiatan KUTM ini berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, wali murid di Sekolah Islam Terpadu Harapan Umat yang sangat setia untuk selalu hadir dalam kegiatan KUTM ini, mudah-mudahan langkah panjenengan sedoyo dari rumah kaki kanan akan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kaki kiri menghapus seluruh dosa-dosa panjenengan sedoyo. Allahumma amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan tema tentang bagaimana Rasul menyayangi putrinya. Kenapa putri yang dibahas tidak putra? Sebab Rasul itu putra-putranya wafat dalam keadaan masih kecil. Kenapa yang dibahas putri? Karena pada waktu itu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, di masyarakat Mekah sudah ada kultur tradisi. Nopo tradisi nih Bapak Ibu? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, surat At-Takwir ayat 8 dan ayat 9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dalam keadaan hidup-hidup itu dikubur, Pak, anggar esi urip, anggar wis meninggal mungkin benten rasane nggih. Bu, bayi masih hidup kemudian dikubur hidup-hidup, perasaan ibu-ibu bagaimana? Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa mereka? Sehingga ayat ini menggambarkan bahwa memiliki anak perempuan dalam pandangan masyarakat Mekah pada waktu itu sama seperti mencorengkan aib di wajah seorang suami atau ayah. Malu Pak punya anak perempuan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu diejek oleh orang-orang Arab dengan istilah abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar adalah seorang laki-laki yang tidak punya anak laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi ayat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat Allah yang tidak diberikan kepada manusia itulah yang disebut sebagai orang-orang yang abtar. Jadi orang abtar itu bukan orang yang tidak punya anak laki-laki, tetapi orang yang hidup di dunia ini tapi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita ngobrol bicara tentang cara Rasul menyayangi putri beliau.
Karena putri beliau ada 4, Bapak Ibu. Sepertinya kalau kita kaji 4-4-nya dalam pertemuan yang singkat, rasanya kurang marem. Oleh karena itu kami beri judul melihat lebih dekat dan lebih dalam cara Nabi menyayangi putrinya. Putri yang akan kita kaji pada pertemuan di pagi hari ini adalah Sayyidah Zainab. Buku yang kita jadikan rujukan utama, Bapak Ibu, adalah buku yang ditulis oleh sejarawan Muslim yang menjadi rujukan di dalam cerita-cerita sejarah di dalam Islam. Namanya Imam Ibnu Katsir. Beliau menulis buku, judul bukunya Bapak Ibu, Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah artinya awal, An-Nihayah artinya akhir. Awal maksudnya karena buku ini menceritakan awal mula Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Sampai di dalamnya dibahas pula kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada sejarah penulis hidup. Penulis ini hidup terakhir tahun 770 Hijriah. Maka buku Al-Bidayah wa Nihayah itu ujung ceritanya tahun 700 Hijriah. Maka membaca buku Ibnu Katsir ini beda dengan buku-buku sejarah pada umumnya. Karena Imam Ibnu Katsir mencantumkan riwayat-riwayat di dalam menjelaskan semua peristiwa yang terjadi. Jadi orakum konon, orakum cere, tapi memang berdasarkan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, karena memang gerakan orang tua mengaji ini sebagai pengajian yang serius, tapi ya kudu ana rujukannya kan dari Bibok nggih Bapak Ibu. Makanya setelah selesai dari KOTM jenengan pulang, insyaallah jenengan membawa cerita yang bersumber dari rujukan-rujukan yang kuat, yang pada pertemuan kali ini rujukan kita adalah Imam Ibnu Katsir, judul bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengoleksi buku ini sebagai perpustakaan pribadi di rumah juga bagus banget. Saya tidak tahu harga lengkapnya, kemungkinan bisa di searching di online. Saat ini kan gampang belanja nih Bapak Ibu. Dari buka HP, lihat judul bukunya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Insya Allah bukunya orang rampung-rampung anggar dibaca Pak Bu. Karena saking tebelnya ada sekitar 18 jilid. Yang satu jilid isinya 800 halaman. Kayaknya ini marem gitu Bapak Ibu. Okay? Marem sore-sore kalau mau mendoan, kalau ngopi kan kepenak gitu. Bapak Ibu, hari ini berdasarkan buku Al-Bidayah wa Nihayah itu, kami mencoba melihat dan membagi cerita tentang Zainab menjadi 3 bagian. Walaupun bisa kita bagi menjadi 10 bagian, 20 bagian. Ini momen-momen terpenting saja, walaupun nanti momen-momen yang lain juga penting. Bagian yang pertama, Bapak Ibu, adalah bagian saat Zainab lahir dan tumbuh berkembang, dididik di keluarga Nabi bersama istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidah Khadijah. Kita ambil riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Dari riwayat ini nanti kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa Zainab ini tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang mengedepankan nilai-nilai iman dan takwa. Kita lihat Bapak Ibu dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan waladat Khadijah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulamain. Rasul bersama dengan Khadijah saat membina hubungan rumah tangga, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Wa arba'u niswah, 4 anak perempuan. Berarti jumlahnya 6 nggih, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Walaupun nama Abdullah nanti Bapak Ibu disebut di beberapa riwayat beliau punya nama lain. Kadang-kadang disebut dengan Tahir, artinya suci.
Kenapa disebut suci? Karena lahir sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Maka bayi-bayi yang lahir pada masa-masa itu, Bapak Ibu, disebut sebagai bayi-bayi yang suci, apalagi wafat sebelumnya. Abdullah juga sering disebut dengan nama Thayyib. Ya, sekarang Thayyib jadi nama lagu nih, Bu. Ngger bapak ke orang Bali-Bali dijenengi napa, Bu? Bang Thayyib aja. Wala Bang Thayyib, Thayyib ku jane apik. Berarti Bang Thayyib artinya abang sing apik, mas sing sae, kan kata suwe. Tapi sae ini orang Bali-Bali nggih, Bu. Thayyib. Jadi tidak, Thayyib ini artinya baik. Maka Abdullah dinamakan nama lainnya dengan nama Thayyib. Jadi kalau kita punya anak bisa diberi nama Abdullah, bisa diberi nama Thahir, bisa diberi nama Thayyib, atau bisa diberi nama Qasim sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan anak perempuan beliau ini tidak berurut, Bapak Ibu. Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Riwayat dari Ibnu Hisham, perempuan atau putri Rasul yang paling tua itu namanya Ruqayyah. Di bawah Ruqayyah itu ada Zainab, di bawah Zainab itu Ummu Kulthum, di bawah Ummu Kulthum ada Fatimah. Tapi ada riwayat lain yang disebut di dalam buku Imam Ibnu Katsir itu bahwa yang sulung dari putrinya bernama Zainab. Jadi Zainab, di bawahnya Ruqayyah, setelahnya Ummu Kulthum, baru Fatimah. Oleh karena itu kajian kita membahas terlebih dahulu Fatimah, karena kita ambil riwayat yang menyatakan bahwa Zainab itu adalah putri pertama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ibnu Ishaq, siapa itu Ibnu Ishaq? Ibnu Ishaq ini adalah ulama yang dari beliau sumber-sumber cerita tentang sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekarang cerita sirah, Bapak Ibu, itu sumber pertamanya berasal dari seorang ulama bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq punya murid namanya Ibnu Hisham. Sayangnya Ibnu Ishaq itu bukunya beberapa itu sudah hilang, terbakar pada waktu serangan pasukan Mongol ke wilayah Irak pada waktu itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya Imam Ibnu Katsir setiap beliau menyebut riwayat-riwayat tentang cerita Nabi, maka yang dikedepankan adalah nama Ibnu Ishaq. Monggo panjenengan lho dening Ibnu Ishaq terus. Oh, karena Ibnu Ishaq adalah orang yang paling dipercaya di dalam meriwayatkan kisah-kisah tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Ishaq ini menceritakan, Bapak Ibu, fa ammal Qasim wa Thayyib wa Thahir famatu qabla al-bi'sah. Anak Rasul bersama Qasim dan juga Abdullah itu wafat sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, disebut dengan bi'sah. Wa amma banatuhu, sementara anak-anak perempuannya masih hidup. Fa adraknal bi'sah, mereka mendapatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Jadi saat Rasul usia 40 tahun, ini anak-anak perempuannya ini masih hidup. Jadi kalau kita lihat pernikahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul menikah usia 25 tahun nggih. Saat usia 40 tahun berarti pinten tahun pernikahan? 15 tahun pernikahan nggih. Jadi dalam waktu 15 tahun pernikahan itu kemungkinan anak-anaknya niku kan sudah tumbuh menjadi gadis, karena usia-usia di atas 10 tahun zaman dulu itu kan sudah matang secara fisik dan secara psikologi. Bukan hanya mereka mendapati sang ayah diangkat menjadi nabi, Bapak Ibu, wa dakhalna fil Islam, seluruh anak Rasul yang perempuan itu masuk Islam. Jadi tidak ada anak-anak Rasul yang tidak masuk Islam.
Ya, ini membuktikan Bapak Ibu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau diangkat menjadi nabi, orang pertama yang diajak untuk memahami Islam adalah istri dan putri-putri beliau. Jadi begitu beliau diangkat menjadi nabi, dikumpulkan lalu cerita tentang Islam, anak dan istri beliau langsung masuk Islam. Bukan hanya itu Bapak Ibu, wahajarna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka putri-putri Rasul itu pun ikut hijrah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti walaupun secara detail ceritanya kita tidak menemukan di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, namun pembahasan secara global yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq itu menjelaskan bahwa putri-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh di dalam curahan kasih sayang ibu yang sangat perhatian terhadap anaknya, dan juga seorang ayah yang menanamkan nilai-nilai keimanan secara baik kepada putri-putrinya. Ini bagian pertama Bapak Ibu, yang kalau kita ingin ambil kesimpulan besar, berarti putri-putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh di dalam suasana cinta dan kasih di dalam keluarga. Ini kalau kita ingin meneladani Rene Rasul, seperti ini pun bisa kita teladani, bahwa cara terbaik di dalam membina, mengasuh, mendidik putri-putri kita adalah dalam suasana cinta, kasih sayang dan keimanan kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu, hebatnya lagi putri-putri Rasul ini bukan hanya langsung, bukan hanya ditempa oleh Rasul dan ditempa oleh wanita termulia bernama Siti Khadijah, tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu, misalkan di surat Al-Ahzab ayat 59. Di surat Al-Ahzab ayat 59 ini kan Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan? Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Berarti anak-anak perempuan yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Apa yang Allah perintahkan kepada empat putri Rasul? Wanisa'il mu'minin, dan seluruh wanita-wanita muslim, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menutupi aurat mereka dengan pakaian yang tertutup. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dimuliakan oleh Allah. Niki bagian pertama nggih, tentang cara Rasul mendidik putri beliau bernama Zainab. Sekarang kita ambil cerita yang kedua atau bagian kedua. Di bagian yang kedua ini ma'asyiral mu'minin, Sayyidah Zainab menyusul hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Karena yang ikut hijrah mendahului itu adalah Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sementara Zainab itu tidak ikut bareng hijrah bersama dengan Rasul, karena pada waktu itu posisi Zainab adalah istri dari Abul As bin Rabi'. Jadi statusnya menjadi istri Abul As, maka dia tidak bisa ikut hijrah karena tidak diizinkan oleh sang suami. Saat sang suami kemudian mengizinkan Sayyidah Zainab untuk hijrah, saat itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan putri yang beliau cintai ini. Bapak Ibu, gimana rasanya seorang ayah yang anak perempuannya itu sudah kehilangan sang ibu yang dia cintai? Kan Sayyidah Zainab itu ditinggal wafat oleh ibunda tercinta tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian itu berarti usia Zainab yang mungkin baru sekitar berapa ya, belasan tahun. Dan Zainab itu baru menyusul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 tahun kemudian.
Karena peristiwa Zainab menyusul Rasul itu terjadi pada tahun kedua Hijriah setelah terjadi Perang Badar. 10 kenabian dengan hijrah kira-kira 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Awal hijrah sampai dengan Perang Badar itu 2 tahun, berarti sekitar 5 tahun. Jadi 5 tahun sekitar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama dengan putri beliau yang tercinta. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa rindunya seorang ayah yang pada waktu itu ingin bertemu dengan putrinya tapi tidak bisa bertemu, dan ada momen di mana sang putri bisa menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang ayah, walaupun beliau sebagai seorang kepala negara, beliau pada waktu itu sebagai seorang panglima perang, seluruh urusan umat diurus oleh Rasul, tapi soal putri tercinta tidak diabaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ceritanya Bapak Ibu. Nanti selengkapnya kami akan tambahkan di dalam cerita yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Masih ceritanya dari Ibnu Ishaq. Dengan bisa melihat. Walamma raja'a Abul As ila Makkah. Ketika Abul As pulang kembali atau balik ke kota Makkah, waqad khulya sabiluhu ya'ni kama taqaddam, dan situasinya telah kondusif bagi Zainab untuk berangkat ke kota Madinah. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim dan mengutus dulu putra angkat beliau. Tapi hukum adopsi anak atau putra angkat kemudian dihapus, artinya Zaid itu tidak boleh dinisbatkan kepada nama Nabi Muhammad tapi kembali kepada nama bapaknya. Ya, kadang-kadang kita perlu hati-hati juga. Ini beberapa waktu kami pernah didatangi oleh seseorang di Purbalingga. Ustaz, ini saya mau mengadopsi anak. Anak yang saya adopsi itu, apakah anaknya dibinkan kepada saya atau dibinkan kepada nama bapaknya? Kami sampaikan harus dibinkan kepada nama bapak kandungnya. Kalau dibinkan kepada jenengan, berarti jenengan sudah menghilangkan apa Bapak Ibu? Garis keturunan dan riwayat. Ini harus dijelaskan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasul mengirim Zaid bin Harisah dan seseorang dari kaum Ansor. Kemana Bapak Ibu? Ke sebuah tempat. Nah, ini kalimat yang dicatat di dalam sejarah, bukti rasa cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab. Apa yang Rasul katakan? Kuna bibatni Ya'jaj kama tamhatta tamurra bikuma Zainab fatashabaha fatatiyani biha. Tetaplah kalian berada di Ya'jaj. Ya'jaj itu sebuah tempat yang berada di sebelum kota Madinah sampai Zainab lewat. Bapak Ibu, nama putri beliau disebut langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangen Rasul dengan Zainab. Lalu apa yang Rasul perintahkan? Fatashabaha. Temani dia. Temani Zainab. Maksudnya dari Ya'jaj ditemani sampai ke kota Madinah. Fata'tiyani biha, bawa Zainab kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat di sini, fa kharaja makanahuma wa zalika ba'da Badrin bisyahr. Peristiwa itu terjadi 1 bulan setelah terjadinya Perang Badar. Di Perang Badar kan tadi terjadi pada tahun 2 Hijriah. Bapak Ibu, kami ingin mengulas sedikit karena memang keterbatasan tempat di sini, kami ulas di dalam penjelasan kita saja, Jih. Bagaimana cerita Zainab bisa keluar dari kota Mekah menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di buku Ibnu Katsir ini ada riwayatnya. Bapak Ibu, ceritanya disampaikan oleh Ibnu Ishaq bahwa
Zainab itu sudah kangen dengan baginda Rasul. Abul As sang suami yang diharap masuk Islam tapi tetap tidak mau masuk Islam. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk bertahan di kota Mekah untuk menemani suaminya yang kafir. Oleh karena itu, minta izinlah Zainab untuk berangkat ke kota Madinah menyusul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu diizinkan, tapi keluarnya Zainab dari kota Mekah waktu itu, Bu, Pak, diketahui oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Sehingga orang-orang Mekah tidak mengizinkan Zainab untuk menemui bapaknya di kota Madinah. Jadi ditahan bapak itu. Oleh keluarganya diizinkan, tapi oleh masyarakat Mekah tidak diizinkan. Terjadi keributan karena Zainab tetap memaksa ingin berangkat, sementara orang-orang Mekah pada waktu itu tidak mengizinkan. Maka di sini Bapak Ibu, di dalam cerita yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, datanglah seseorang pemimpin Mekah pada waktu itu yang di kemudian hari masuk Islam, bernama Abu Sufyan. Ini barangkali semacam apa lagi? Investasi kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abu Sufyan sehingga mengantarkannya di akhir hayat masuk Islam, Bapak Ibu. Walaupun dia kafir, tapi ada nilai kebaikannya pada waktu Zainab bisa keluar dari kota Mekah. Kita lihat, Bapak Ibu. Waktu itu Zainab menemui, waktu itu Abu Sufyan menemui Zainab. Kata Abu Sufyan meyakinkan kepada Zainab. Wahai Zainab, ayuhar rajul, kuffa anna nablaka hatta nukallimak. Karena ada yang menemani Zainab. Biarkan saya bicara dengan Anda, dan saya ingin menasehati kepada Anda, pulanglah dulu ke rumah. Nanti kalau suasana kota Mekah sudah tidak lagi hiruk pikuk, baru silahkan keluar. Saya yang menjamin jenengan bisa keluar. Lihat Bapak Ibu, peran dari seorang tokoh bernama Abu Sufyan. Setelah itu Bapak Ibu, Sayyidah Zainab kembali ke kota Mekah. Dan suasana pada waktu itu orang-orang sudah menyangka bahwa Zainab tidak akan berangkat kembali ke kota Madinah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sayyidah Zainab kemudian di malam hari beliau naik seekor keledai. Di malam yang gelap gulita beliau meninggalkan kota Mekah setelah suasana sudah dingin. Lihat Bapak Ibu, betapa perjuangan yang dilakukan oleh putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada satu sisi ada jaminan keamanan yang sudah diberikan oleh Abu Sufyan. Dan hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh pengetahuan berupa wahyu bahwa putrinya sedang berjalan sendirian menuju ke kota Madinah sebagai seorang ayah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib menjamin keselamatan sang putri, maka diutuslah dua orang sahabat. Salah satu di antara sahabat tersebut bernama Zaid bin Harisah yang tadi kita sampaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak tentu hikmah yang bisa kita ambil dari bagian yang kedua ini. Hikmah yang terbesar adalah seorang ayah dalam situasi apapun, ia adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan putrinya atau anaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan hal ini. Bahkan Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Urwah, Urwah itu keponakannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Urwah itu cerita Bapak Ibu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memuji putri beliau bernama Zainab ini. Kalimat pujian yang luar biasa. Kalimatnya seperti ini. Hiya afdalu banati usibat fiha.
Zainab ini adalah putriku yang terbaik, kata Rasul. Bukan maksudnya yang putri-putri yang lain tidak terbaik, tapi Rasul ingin menguatkan psikologi Zainab. Putriku ini adalah putri yang terbaik karena dia telah menanggung derita karena keimanannya terhadapku. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bagian kedua yang bisa kita ambil dari cara baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi putrinya Zainab. Maka setelah Zainab, Bapak Ibu, berada di kota Madinah, maka Zainab mutlak berada di bawah pengawasan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Di bagian yang ketiga, ini Zainab kan sudah terpisah dari suaminya, karena suaminya masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Sebuah keajaiban terjadi, Bapak Ibu. Di akhir hayat Sayyidah Zainab dan di akhir hayat Abul As sang suami, ini Abul As masuk Islam. Kami ceritakan riwayatnya di dalam buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, nanti bisa dilihat di halaman 267, hadis yang menceritakan peristiwa tersebut. Kami bacakan saja hadisnya, Bapak Ibu. Anna Abul As aqama bi Makkah ala kufri. Abul As masih tetap di dalam kekafirannya, tidak mau masuk Islam. Wastamarat Zainab ala abiha bil Madinah. Sementara Sayyidah Zainab masih bersama dengan ayahnya di kota Madinah. Hatta idza kana qubayl al-fathhi kharaja Abul As fi tijaratin li Quraisy. Sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah tahun 6 Hijriah, maka Abul As beliau keluar dari kota Mekah untuk berdagang. Falamma qafala minasyam laqiyathu sariyah fa akhazu ma ma'ahu. Pulang dari kota Syam, Bapak Ibu, barang dagangan yang dibawa oleh Abul As ini dirampok. Wa ajazahum haraban, mereka tidak mampu keluar. Wa ja'a tahtal laili ila zaujatihi Zainab. Pada waktu itu Abul As, Bapak Ibu, tidak ada jalan lain pada waktu itu karena harta sudah dirampas. Akhirnya beliau dengan sembunyi-sembunyi menemui putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab. Fastajara bika fa ajaratku. Maka pada waktu itu Zainablah yang melakukan ajir. Ajir itu, Bapak Ibu, ujroh itu memberi suaka politik kepada seseorang untuk tidak diganggu. Kalau zaman sekarang ada istilah suaka politik juga, gitu. Orang misalkan korupsi di Indonesia, lalu tinggal di negara lain. Kalau negaranya melindungi orang tersebut, negara kita bisa mengambil nggak, Bapak Ibu? Bisa nggak, gitu. Zaman dulu juga ada begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang non-Muslim, dia masuk ke kota Madinah atau kota Mekah, lalu mendapat jaminan keamanan, maka orang ini tidak boleh diganggu karena telah mendapatkan jaminan keamanan. Dan Abul As sang suami itu pada waktu itu mendapatkan jaminan keamanan dari siapa ini? Dari seorang wanita, dalam riwayat disebut Zainab. Falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salatis subuh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat subuh, wa kabbara nas, Rasul bertakbir dan semua orang waktu itu ikut bertakbir di Masjid Nabawi. Sorafat min suffatin nisa, terdengar dari musala kaum perempuan. Jadi kalau di Masjid Nabi itu memang ada tempat khusus dikhususkan untuk para ibu-ibu salat. Dan insyaallah masjid ini nggih, Pak Karsono nggih, nanti ada khusus sepertinya nggih untuk ibu-ibu, bisa di belakang atau mau di atas juga boleh nggih. Dikhususkan. Lalu perempuan ini berteriak, berarti perempuannya belum sholat nggih, Bapak Ibu. Ayuhan nas, wahai manusia, ini qad ajartu Abul As bin Rabbi. Aku sudah memberi ujroh, jaminan keamanan kepada seorang lelaki bernama Al-As bin Rabi.
Setelah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salam selesai menyelesaikan sholatnya, aqbala 'alan nas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para jamaah sholat subuh pada waktu itu. Dan Rasul bersabda, ayuhan nas, hal sami'tum alladhi sami'tum? Apakah kalian tadi mendengar ada suara perempuan berteriak seperti apa yang aku dengar? Qalu na'am, mereka semuanya mendengar. Qal, amma walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ma'alimtu bisyai'in hatta sami'tu ma sami'tu. Wa innahu yujiru 'alal muslimina adnahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sah-sah saja memberikan jaminan keamanan. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala 'ala ibnatihi Zainab. Lalu Rasul menemui putri tercinta beliau Zainab. Lalu apa kata Rasul kepada Zainab? Bunayya, wahai putriku. Bapak Ibu, Rasul kalau di dalam riwayat ini cara Rasul memanggil Zainab itu dengan panggilan Bunayya. Bunayya berarti putri tercinta. Kalau kita sekarang berarti anakku sayang gitu. Anakku yang aku sayangi, kata Rasul, akrimi matwa. Muliakan perjanjian yang telah dibuat. Wala yakhlusunna ilaiki, dan jangan pernah keluar dari perjanjian itu. Fa innaki la tuhillina lahu, maka wahai engkau putriku, selama-lamanya engkau tidak halal dengan Abu Las. Lihat Bapak Ibu, tegas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab. Walaupun Rasul faham Zainab itu sangat cinta kepada Abu Al-As, Abu Al-As juga sangat cinta kepada Zainab, tapi karena Abu Al-As belum beriman sedangkan Zainab beriman, maka Rasul mengatakan hubungan kalian itu tidak halal sampai satu yang belum beriman ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ba'atha Rasulullah fa hassahum 'ala ar-raddi makana ma'ah farduhu bi asrihi la yafqidu minhu shay'an. Lalu Abu Al-As pulang ke kota Mekah membawa dagangannya. Bapak Ibu, ketegasan Rasul sebagai seorang mertua sekaligus sebagai seorang ayah yang ingin menjamin keimanan sang putri membekas kuat di dalam hati Abu Al-As. Jadi kita dalam soal-soal seperti ini Bapak Ibu, ini kan mohon maaf, zaman sekarang kadang-kadang agama itu kurang dilihat sebagai penentu di dalam pernikahan gitu. Seorang papalah anu calonnya, apalagi anak-anak muda, kalau dia tidak belajar Islam dengan baik, maka beda agama pun tidak masalah, yang penting saling cinta. Parah enggak Bapak Ibu? Kita yang beriman tidak ingin mendahulukan, tidak ingin melakukan hal-hal itu. Kita lihat Bapak Ibu sambungannya. Lalu Abu Al-As kembali ke kota Mekah. Setelah beliau kembali ke kota Mekah, Bapak Ibu, semua harta yang dimiliki oleh Abu Al-As itu diserahkan kepada orang Mekah. Setelah selesai menyerahkan, orang-orang Mekah pun mengatakan, terima kasih wahai Abu Al-As, baik sekali engkau sebagai seorang pedagang, dermawan sekali. Ternyata Bapak Ibu ada maksud yang ingin disampaikan oleh Abu Al-As pada waktu itu. Apa yang disampaikan oleh Abu Al-As? Wahai masyarakat Mekah, hari ini saksikan. Kalian menjadi saksi atas apa yang aku lakukan hari ini. Apa itu wahai Abu Al-As? Fa inni ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Al-As secara terang-terangan pada waktu itu menyatakan diri masuk Islam di tengah masyarakat yang pada waktu itu memusuhi Abu Al-As. Wallahi, kata Abu Al-As, demi Allah, ma mana'ani 'anil islami 'indahu illa takhawuf an tazunnu anni innama aradtu an aqula amwalakum. Aku tidak ingin mengambil makanan kalian, harta kalian, ini silakan ambil. Aku ingin kembali kepada istriku yang ada di kota Madinah. Maka kharaja hatta qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Al-As yang sudah masuk Islam itu cepat-cepat kembali ingin menemui sang mertua. Setelah bertemu dengan mertuanya, Abu Al-As mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Halalkah saya dengan Zainab? Bapak Ibu,
Zainab pun menangis, maka disatukanlah kembali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat di dalam Ibul Abbas menceritakan, Bapak Ibu di sini, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab ala nikahil awal wa lam yuhdith syai'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan sang putri yang telah 5 tahun bersama dengan beliau, dikembalikan kepada pangkuan sang suami yang telah masuk Islam bernama Abul As, dan tidak ada akad nikah ulang. Karena nikah yang pertama itu dulu itu sah. Jadi ketika sudah, kalau salah satunya tidak masuk Islam, maka pernikahan itu batal dengan sendirinya. Kalau salah satu di antaranya masuk Islam, maka pernikahan itu kembali sebagaimana adanya, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu, Rasul sebagai orang tua, sebagai ayah. Di satu sisi Rasul juga sebagai mertua faham bahwa cara menyayangi dan memberikan curahan perhatian kepada sang putri adalah dengan mengembalikan cintanya kepada Abul As. Bapak Ibu, tidak lama kemudian Zainab sakit. Zainab wafat. Tidak lama kemudian juga Abul As juga sakit dan Abul As juga wafat. Jadi ini pasangan yang sudah terpisah lama, begitu masuk Islam suaminya, tidak berapa lama suaminya juga wafat, Zainab juga wafat. Sedih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, dari cerita Zainab binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran penting dari sosok mulia baginda Rasul, bahwa sesibuk apapun sebagai seorang pemimpin, Rasul tetap punya perhatian terhadap sang putri, tapi perhatiannya harus berdasarkan koridor iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada pertemuan kita di siang hari ini. Ada waktu sekitar 5 menit barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan diskusi terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji ini pertama menambah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita ingin meneladani cara Rasul di dalam mendidik putri-putrinya. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo Bapak Ibu.